Hi, welcome to my channel. Bacain berita seperintilan. Apa kabar para pecinta AKB48 and Sakamichi 46 dimanapun kalian berada? Sari berita penting. AKB48 Yokoyama Yui yang telah mengumumkan kelulusannya pada tanggal 12 September tahun 2021 sekali lagi mengumumkan bahwa dirinya juga akan merilis buku memorial kelulusan yang judul resminya masih belum ditentukan. Yuihan hanya menyebutkan bahwa buku memorial ini berisikan sekitar 60 halaman sebagai lintasan waktu selama 12 tahun dirinya bersama grup. Dia berkata, untuk sementara, mari kita sebut saja sejarah Yuihan. Yuihan adalah General Manager atau Shoukan Toku of the AKB48 Group yang kedua menggantikan Takahashi Minami yang telah lama lulus. Terhitung sejak 8 Desember tahun 2015 sampai dengan 31 Maret tahun 2019. Dan kini jabatannya telah diberikan kepada Mukaichi Mion untuk sementara hingga Yuihan benar-benar lulus dari grup. Yuihan berkata bahwa dalam buku memorial tersebut akan berisikan banyak sekali kejutan serta pesan dan kesan dari seluruh member aktif, dari para fansnya, foto-foto kenangan selama di AKB48, obrolan penting bersama Shoukan Toku of the AKB48 saat ini, Mukaichi Mion, dan pastinya wawancara eksklusif bersama total producer AKB48, Yasushi Akimoto, atau biasa kita sebut dengan Mr. Akipe. Buku memorial 12 tahun lintasan Yuihan akan dirilis pada bulan depan, 27 November, tepatnya di hari konser kelulusannya di Pacifico, Yokohama, dan konser terakhir resmi dirinya di teater pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Dalam sebuah kesempatan dia mengungkapkan jika kebahagiaan dirinya bisa menerbitkan buku memorial ini sebagai langkah yang sudah benar. Banyak tempat yang dia foto-foto sendiri ketika mengunjungi tempat-tempat indah di Jepang. Akan ada banyak juga curahan hatinya tentang motivasi, pembelajaran, kisah selama rekaman, dan dia sangat amat ingin semua orang mengetahuinya. So, good luck Yuihan. Salam satu idola.